何でもいいわ。残業以外ならね。星とし。Hadir, woi, halo bang, lu suaminya Jelvi, mana mana, suaminya Kokomi mana, nggak ngikut, absen kah? Mon mon, eh, halo ki, si, baru off, baru on slur, ngedailin punya ewe Walidau. Dan dia lagi kerja. Aduh, 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 aduh. Habis makan, Lur, makan dulu, ey. Hanya di sub dan like, dia enggak tombol lonceng. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nyantuy. Nanti kalau kelihatan aja kalau di YouTube ya langsung masuk enggak masalah. Gimana gimana hari-hari kalian? Kayak apa sekarang? Selasa. Jadi Piemon, kupingnya Dehya beneran 4. Ya Allah, masih dibahas kupingnya Dehya ya. Se Dehya ya. Enggak, Pak, Dehya 2, Pak, rasaku. Mana ada 4, Ki? 2 telinganya. Kamu lihat dek mana kok ada 4? Om over review enggak? Enggak masalah, enggak masalah. Drop ID ya, Yanfi. Ngobrol-ngobrol santuy. Mumpung ada Bang Kiki. Aksesoris. Yang mana? Bagian mananya? Nggak ada. Saya ingatku cuma 2. Itu ya telinga asli. Coba ya lihat ya. Bentar. Ada kan harusnya di update sini. Deh, mana ada 4? Oh iya ya. Oh iya ya. Baru sadar telinga asli sama ya, kata Yanfi bener, 4 duanya aksesoris. Detail banget ya kalian ya, lihatnya ya. Ini bando ya, 4 ikumon. Enggak ki, iki ya kak, enggak tahu ya, mesti enggak tahu iki ininya apa profilnya langsung. Kalau udah ada yang dapet aja, kalau masuk deh karakter archive bisa dilihat dia aku gerak apa enggak. Kelihatan lo nyambung sama ini, sama rambut lo. Nanti kayak ininya Ganyu. Ganyu katanya Ganyu sendiri dia bukan iki kan, dia bukan tanduk aksesoris, tapi aslinya kan dia tanduk. Masih gak terima dong, minta kejelasan. Ikut kenceng banget ya. Enggak sih. Kalau kupingnya 2 enggak gacha, mohon. Leh. Iya. Hati ngambil ya emang. Akhirnya kamu skip juga Ki. Nunggu dari Ki, datang dari standar. Oh toh ya, red on juga sih tapi ya. Ngambil aja, Fanny. Halo Fanny. Sore.
namanya Kiki, apakah kamu cinta nembang? Ayo lo. Ki ditanyain Ki. Tanyain Ki. Halus, eh Waldido, ya akun Waldido. Lagi tak buka, tak dailin. Ber, ai, halus eno adem ning kene. Mana dingin hujan kanu? Surabaya belum hujan hari ini. Berawan cukup. C2. Review Bang Lab. Duh, mana belum selesai 841. Oh, dipisah. Oke, bentar. Hujan. Enak ye, hujan ye. Kita belum loh. Biasanya malam, kalau pagi atau sore enggak hujan di sini, gua malam baru hujan. Oke, kita lanjut kerja native absen lag. Oke, Waldido, monggo lur. Ya kau dipisah. Sama baca-baca chat. Review santai ya. Mon, mau challenge gak? Apa noh? Challenge apa noh? Challenge apa lagi? Weh, ID-mu sama kayak punyaku. 84 2000 bagus. Oh, 58. Widget wonder. Oke, benar. Attack. Masuk EM tinggi ya, Abi. Bagus, dua ini bagus. Waduh, masuk HP, masuk dev. Kriteria tinggi loh, ini nggak ada. Nyari yang ada kriteria minim banget lan, nyampein ke 60 lebih dikit. Gak apa-apa ngorbanin CD. Kalau bisa ngorbanin ER ya nggak masalah. Nyari CR dulu aja CR. Anggap ER rata 0, cuma standar pabrik 100 enggak masalah. Tapi naik ke CR. CD ini ngikutin enggak masalah, udah widget juga kan. Damage-nya enggak mungkin kurang. EM-nya bagus. Nitip lek lur, mau lanjut jalan. Monggo Dino, monggo lur. Silakan hati-hati. Aku udah ada 2 wish, PT senjata 63. Bannernya udah hilang, lupa. Udah hilang. Udah nunggu besok aja. Yang Ayaka worth it. Iki EM kurang. Loh, PCWS tinggi banget ya. Halo Sin. Attack kok masuk ke attack kayak ya. Oke, bagus. Bagus, biarin dulu. Kok ER? Ganti. Jangan ER. Ganti ya. Ganti kalau ada EM, EM aja kalau enggak ada HP. Ini physical ajrit. Kebuk-kebukan kok, po. Ini dua ini yang nyeleneh ini. Mana ini? Ini ER sama ini physical ini. Oh, tak kira. Kalau masih udah ganti kah? Gak tahu kok bisa di. Kalau masih ada challenge Pira, kalau kelar di atas 745 gasin senjata. Loh, bisa no. Kalau punyamu aku optimis bisa. Iya, ini ada crit rate, nyari dek. Dek mana yang enggak ada dual crit tadi ya? Mana ya? Iki attack-nya bagus, 24 itu tadi. Ini juga udah masuk crit rate. Ini yang enggak ada crit rate deh. Paling gampang ini yang naikin. Misal hilang semua EM sama ER. Mungkin attack keluarin nanti sama CR. Pokoknya CR nyari satu lagi kok.
Lah nyari 1 CR yang 3 3 koma lah atau 2 koma kan paling kecil. Pasti naik jadi 60. Mana tadi, Dek? Apa itu tadi, Dek? Sir, bukan. Dek ini, Dek. Plum. Bapak plus Bang Yayanya aja, nanti orangnya jadi random. Iya, ya siap, siap, siap. Keep rahasia perusahaan ya, enggak boleh dilihat. Jangan. Ya kita serah. Oke, 9 cukup 9 juga enggak masalah sih. Kron itu soalnya opsional, enggak wajib. Ya karakternya banyak. Kan juga ngitung morat juga ya. Attack-nya bagus, EM-nya bagus. Di EM-nya hilang juga enggak masalah. Nyari CR. Ana Om Sin. Wei, kenalan nih Om Sin. Ya sudah lah, menunggu banner engulfing. Oke. Kurang apa ya ini, btw akunnya doi itu. Ya itu tadi crit rate doang kok. Nyari satu yang dual crit yang tadi di attack di plum. Cuma di plum doang. Kalau misal dapat lainnya enggak masalah, pokoknya crit rate minim 60 lah. Yai. Sayang banget damage-nya gede tapi mungkin jarang keluar ya, sayang kayaknya. Sama kalau mau cari Thunder Fury daripada EM set. Nah itu Thunder Fury terserah mau nyari dari apa namanya, dari Scambox apa langsung masuk di domainnya tidak masalah. Terserah mau attack ada, kalau gladi ada nggak masalah. Kalau mau nyari tambah TF ya nggak masalah, bebas sih. Tapi kalau misal agak sulit ya mending nunggu gladinya. Tapi gladinya ada di sini ya. Ini nggak perlu diganti. Iki ya perlu sih, maksudnya iki perlu diganti kalau mau. Tapi kan tahu sendiri Wanderer agak susah, agak mahal. Di Scambox ada. Iki sime, aku untungnya nyari sime ya, enak tadi itu dapat emblem juga kan. Pasti sekalian nyari ya. Daripada Scambox sama nunggu bos. Lalu gimana Ardian? Udah kenal ya. Cuman sampai tahu nama aku. Langsung dibongkar gak tuh? Aku gak ngerti aku namanya anak-anak ini. Siapa itu V? Namanya Shin Kei. Udah bagus kok otaknya. Di atas 2000. Sore lur, nyebat dulu. Yoi. Stream sambil sebat lah, biar rileks. Ya gitu sih kalau menurutku. Enggak stream sih San. Loh. Siapa? Ini stream juga tuh biasanya. Bang suaminya Yanvi. Bang Ardian. Kamu kok bisa kenal nama aslinya semua sih? Kamu supel ya orangnya. Supel. Anjrit. As animo to blow out. Lama enggak ke moonshot anjrit. Fauzan. Karada o ugokasu no wa. Mau diput enggak? Monggo. Iki enggak tahu ya Waldido iki nyari apa ya? Kayaknya iki nyari emblem iki no. Ya enggak apa-apa, ikut backwardmu dulu. Nanti kalau udah aku tak balik di akunku, farmingnya belum juga aku kayaknya. Gak tau sih, ndak mau rasa kayaknya bukan di artifact lagi kayaknya.
Aku intelijen newbie, wes sih. FBI. Apa jangan-jangan dia teman relevemu juga? Kalau emblem bareng sama akunku, ini akun yang hancur kemarin. Oke oke oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya kalau misal deh itu tak bantuin ikut join aja, cuma aku nggak ngambil. Orangnya lagi repot, makanya tak dailyin. Udah bagus sih, singkir bisa sampai 5.000. Kemana? Kirim UID ini nih. 4.500. Kira tadi 5.000. Oke. Dung 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 dung. Join dulu. Sebentar, tak report dulu ke Catherine ya. Aku ya report ini standby di kantor sampai jam 9. Wes it. Jata-jata lembur nih, Bang. Lembur lagi, Kasin. Atau cuma standby doang. Keliru. Hapus 131 loh, 9494131 Fisel, wey. Besok bagus bagus gak yuk? Ya apa B4 Bennett Cole Barbara, ada yang ngambil gak? Ada yang ngincer B4 gak? Siapa tahu Cole nya Cole C6 bagus gak ya? Cole Cole sih, lihat ah. Mau aku mau skip dah, skip semua. Aku gak ada yang pernah lihat anak orang pakai IG Kole. Ayo Kole ada, cuma duh kok invite lagi nih. Orang masuk regular biasa, cuman ijol shift karo rekan dari tadi jam 3 sore. Oh, itu kresip. Sugi wa doko ni ikun da? Iyue no meisho o meguritai nara ii an ga ikutsuka aru zo. Bu ya, bagus gak ya? Coba lihat Kole. Oh anjir, ini udah C6 anjir. Floral, it will deal 2000 damage as floral, only crit. Oh, punya Ecole sendiri. Ecole attack. Naikin AM tidak termasuk Ecole. Pokoknya attack semua ini ya. Attack semua jadi damage. Bukan support dia ya. Pakai instruktur. Golden Wolf Lord. Oke. Okay.
Cuman apa ya? Gue lupa, gue cuman deh Golden Wolf Lord tuh. Bukan cuma ngekill biasa ya. Itu ada itu pinjem guru. Oke. Bang bang bang. Gurunya mantul ini udah aman. Gak tahu ya gurunya nobles juga enggak ini. Oh exile. Oke, benar. Ayo. Ada iya. Tadi juga sempat lihat-lihat ini deh ya, wow weaponnya. Masih lihat kit weaponnya. Enggak tahu ya, kayak enak dipakai Eula kayaknya. Tapi bukan physical walaupun. Bukan Eula, di loop. Pakai di loop tapi harus kena serang dikit-dikit. 1-2 kali kena serang. Lagi apa sih? Ya. Testing Winot Moon buat spiral depan. Apa Winot? Winot apaan? Sin. Kayak spiral tetep kok, kayak harusnya tetep sih. Gak ada perubahan. Aduh. Wenut apa wenut cur? Apa itu wenut? Ya besok tetap next patch. Kayak aku pernah lihat orangku ada yang share yang keluarku Ultraman lagi yang di patch depan. Itunya bos Ultraman yang dulu gue loh, yang di floor 12-2 yang pas awal lawan Thunder Manifestasi sama serigala-serigala kecil. Yang lawannya bakalan itu. Tapi yo gampang sih kalau bukan Monogeo aman-aman aja sih lawan aku. Bukan Monogeo, shield. Kalau nggak pakai shield masih aman sih aku. Dulu pernah lihat orang paling cepet itu pakai freeze tetep. Iya sih. Dapat setelah Ayaka kan, keluarnya bareng Ayaka itu. Ultraman di yang dek casem, iya ya, yang Ultraman 4 biji dulu, yang satu bawa ada yang bawa tombak, ada yang bawa tombak bendera atau bendera lupa. Oh ya tombak sama bendera kalau nggak salah. Itu. Dulu Joki punya Waldido ini sebelum ada Raiden, ngandelin itu doang. Anjrit. Agak tricky banget ya. Lawan make apa dulu? Make Monogeo plus Barbar. Barbarnya tapi tanpa skill. Harus ulti langsung kalau kau nyekil dia kan. Ngasilin kristalis. Apalagi bawa guru bahaya juga.
guru kan ngisep partikel, ngisep kristal. Oke. Ya ada Ultraman, ada yang bakal keluar iki lo yang di Sumeru sekarang, yang bos baru, yang bukan iya bos ya, bos baru yang mulutnya bor iki lo, yang masuk-masuk tanah. Itu masuk Terror Jet belum masuk lagi. Cuma itu yang baru kayaknya. Yang kecil-kecilnya apa ya, lupa. Aku lihat itu ndek ada or ada anak yang nge-share itu ndek ini. Ndek Discord-nya Ricky. Kadang iseng-iseng ikut join Discord-nya orang. Oh, ada yang nge-share kayak gitu. Gak main-main Geo juga aku. Iya, gak masalah. Walaupun gak main Geo harus enak gak main Geo kalau lawan Ultraman. Aku paling gak punya crowd control. Kalau gak ada crowd control paling gak ada main Hyper Bloom. Kan main biji-bijian kan gitu. Gak ngandelin CC. Belum. Tapi saya berani jamin lah, kalian udah aman semua pasti. Apapun musuhnya, yaitu bos baru. Oppo Winnet. Oh namanya ta. Gampang bos baru. Ya nanti coba. Cara-cara ngedrop dia biar cepet turun kan. Cepet turun lah. Kalau bawa sukro saya udah kelar. Kalau animo kelar, bawa guru juga bisa. Pokoknya elemental nembak. Nembak ke lingkaran apa sih? Enggak tahu ya aku sebutannya apa ya. Lingkaran-lingkaran pas dia mau turu itu loh. Udah serang target itu doang dia langsung turu. Absen. Wih, alo Rat. Jam berapa ini Rat? Oh, belum jam pulang ya. Monggo. Enggak apa-apa. Thank you. Lumayan sakit jannya. Cuma AR-nya setengah mati. Bareng guru cepet lho. Tapi ini gurunya Excel no. Excel kan nambah energi party juga. Harus gitu sih ngakalinnya. Kalau seret banget itu nih. Iki Favoy pakai Fauzan. Sama aja lah. Favu R2 iki pak. It's good. Aku gak pernah nyoba juga bos baru. Wah gampang. Konsepnya itu dia sama kayak ini loh, kayak Ruin Serpent yang di Sumeru bawah. Nah pasti kayak itu. Mereka itu sering masuk ke dalam tanah. Cuma sekalipun dia turu itu lumayan lama. Patternnya juga gampang kok, nggak banyak pattern itu. Malah menurutku sing yang susah itu iki Ruin Serpent, soalnya dia kita harus ngancurin dia waktu dia ngeliat muter slow motion itu loh. Bodinya harus di body yang nyala di badannya harus dibunuh semua. Biar turun. Kalau yang ini gampang, udah ada gambar targeting. Nanti kita coba abis ini. Ui, belum. Ya, penting bisa bikin bubuk dah kan. Yoi.
bisa lah bawa Yumi. Iki kata Waldido pakai Goro ya bisa kok dia. Charge attack. Ting kena hit elemen. Ananda, iki. Pasti punya karakter yang tersetak elemen kan. Sucrose punya bisa kok. Alah. Ding 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 ding. Buat Fizzle aja biar gampang. Fizzle aja bisa Fizzle. Penting kena charge elemen dia. Tak kira udah pernah nyoba. Oh mau maghrib. Chill bentar. Ritual kayak biasa. Oh enggak, iki nunggu maghrib bentar.
yo, tak magriban bentar yo.他の人と一緒に冒険するのは久しぶりだ。行こうぜ。周りを探索してみないか。もしかしたらお宝が隠れてるかもしれないぞ。
体どこから。待ってるだけじゃダメって言うだろ。ま、運に恵まれない俺はどこに行っても同じだけどな。Halo, halo, halo. Gimana, gimana, gimana? Ayo, halo Dim. Dimas Adi. Sebentar. Habis maghriban lur. Ini lagi ngejokin akun teman buat ngedailin. Gimana? Eksperimen apa lagi kamu, Dim? Ada eksperimen lagi yang unik-unik kah? Hari-hari eksperimen terus. Eki emblem. Kita tuker. Ganti Mbak Rosa. Start. Korek. Habiskan. Kalau ada di belantik akun Genshin, pi adik umum. Belantik apaan, Pak? Belantik apaan, Sin? Baru denger aku, Pak, kata-kata belantik. Ada. Apa itu lur belantik lur? Kuku. Bak tukang akun Genshin iyo. Ya kan dia punya channel juga soalnya. Maksudnya channelku channel relasi. Goblet attack, okay lah. Attack. Sup. Ikut. Loh, monggo iki punya Waldido kok. Monggo join lo. Tahu kemana ini anak E? Mungkin saya nggak tahu mana lo. Si moderator kunci 17 kehilang. Belum muncul, belum nongol kah? Tahu keberadaannya masih hilang dia. Dia main kalau di pabrik shiftnya shift 3 dia. Enggak muncul jam sekarang ya. Embuh dia. Enggak tahu. Lupa expired. Expired berarti kepake kan? Loh. Enggak tanya Kiki kah Intel dia? Enggak tanya. Saya belum muncul lagi dia, kalau lagi muncul nanti tanyain lagi. Keliru no, bentar. Tak kira udah masuk. Lift the man. Aku juga kemarin malam nggak mampir ke Discord ya. Kemarin malam aku ini apa namanya, ketiduran kalau nggak salah. Enggak sih, langsung diajak
main sama anak-anak. Nah, bisa 7 kali plus condense. Oke. Iki ada condense juga 8 iki hampir kepala enggak. Nah, dia muncul dia. Si anjing. Panjang umurnya dia. Panjang umur. Baru aja dibahas, muncul looknya. Nge-review bang, gak boleh. Yang namanya biru gak boleh review di sini. Nanti yang lain gak ada yang review. Lanjut sip sip mau ini dulu. Oke, thank you sih, monggo monggo. Apa? Ada akun baru lagi, okay. Udah dapat akun baru ya. Akun tukeran. Aduh deh. Ciu. Condense lah. Sisanya buat weekly. Ah maksudnya apa cok? Mau review apa anjing? Ente mau review apa? Ini busuk banget. Tak kira udah laku terus dapat tuker tambahan akunmu. Ciu. Pam. Come on, udah cukup. Weh, langsung beli dijual ya, ngurus satu tok ya. Gak usah banyak-banyak ya. Kapan nongol goblet elektron? Gak paham aku. Review masa depanku gimana, Mon? Tanpa serius, ID udah kelihatan kok, oke. Kalau gak hitam ya abu-abu lah mentok. Gelap. Bisa review ya. Masa depan loh. Apa jodohmu dah. Dan jangan bingung masa depan itu skripsi itu kelarin anjik. Tinggal ngerjain loh. Ditunda-tunda. Gimana anda? Gak anak putih tipis amun. Ada, cuma itu pun kalah sama item ya, makanya jadi mentok abu-abu. Lo diungkit-ungkit, enggak diungkit, itu namanya saling care. Gak bisa lo, enggak, kita gak pernah ngungkit lur, santuy lur. Kita itu hanya mengingatkan. Le, buka dapur ikleng. Caring is sharing. Sharing is caring. Biar bisa ngopi dengan tenang, ge. Apa itu ngopi mikir tugas. Tuh. Tor. Wajalah guys. Oh, bawa siau ya. Lupa. Siau homa. Tep. Ah, lumayan. Lumayan busuk. Kemarin anda gak mampir kayak kemarin ada pembahasan. Kok apa ya? Busuk. Gak paham aku. Ini juga busuk juga no. Ya hitung-hitung buat modal makan artefak lain ini no. Suram kayak masa depan Kayla menurut Jimon. Gak di relive, gak di gamenya, semua suram anjir.
gak dekat dengan keberuntungan. Hei, kamu kok lari? Oh, sakit ya, no? 4-2. Keluar aku ini, Pak. Pulang jam 10. Wih. Kayak ada temen aja, Pak. Ada gak teman-teman aslimu? Udah, jangan sok-sokan sibuk kamu. Alah. Ya Allah, Dev, enggak tuh anjrit. Sekali dapat dual crit attack, tapi Dev udahlah, kasih itu lah mungkin. Lo ngece mesti. Yoi. Enggak. Kan saya coba menerka-nerka. Kalau salah ya maaf ya. Tapi kayak bener sih. Bosen di Malang terus ini SBY bosku. Keren. Konden. Oh, konden dulu enggak apa-apa. Banyak keren, busuk-busuk Pak ini, Pak. Enggak ada bagus-bagus sih lo. Cici. Enggak pernah hoki. Saya menginginkan crit damage 30 plus. Oke, tiket enggak turun kah? Tiket apa noh? Kereta, pesawat. Bukannya kalau mau puasa itu iki ya, naik ya. Kalau tiket ke Balikpapan. Gimana ki? Berapa ki harganya ki? 3 kali, oke. Hey, spill relief mesti loh. Kan kenapa? Ada yang salah kah? Tidak masalah ki. Wei. Adik ini gak ada dendro Pak. Gak apalah. Kan biar orang-orang tahu di sini ku kumpulnya tempat dari berbagai mancanegara. Tempat orang-orang yang kurang berakhlak. Anjir, aku terakhir lihat yang di Discord NSF. Anjrit, apaan iku cok. Makin ugal-ugalan kawan-kawan. Kayak serasa lihat buka situs non VPN. Doakan semoga nggak ada gangguan, pengen kerja santai. Yoi. Emang ada gangguan apa, Pak? Mistis kah? Iya sih, cerita-cerita, Pak. Siapa tahu pernah diganggu hantu-hantu kayak gimana gitu, kayak. Kan kamu sering kerjain malam juga. Ada ya stream Genshin tanyanya horor-hororan, memang beda. Kemarin katanya mau ke BLP, makanya aku tanya ke ini masih di MLO. Gak tahu kapan, katanya ini lebaran mau pulang. Minta tambahin tamon, aku punya stok banyak ini. Tak anjrit. Enggak wis. Kan saya cuma menyiapkan wadah, silakan diisi sebanyak mungkin.
Keren. Apanya Yanvi? Keren. Apa jangan-jangan si Yanvi udah join ya? Udah join Discord maksudnya. Puasa pulang aku no. Pas puasa ya apa pas lebaran nih, oke. Amin berapa gitu. Gangguan pelanggan PLN mohon. Nah, ada kan ya makan gaji buta asik. Kan enggak akan gaji buta, berarti sistemnya udah benar. Enggak ada trouble. Ya halo. Kak Rahmat Yuliansyah. Woi. Nama asli aing tuh. Heri ya namanya. Namanya kurang cocok sama kelakuan. Anjrit, anjrit kurang cocok enggak? Libermu nyambung enggak? Tahu lu. Bandar di Discord Dino siapa? Siapa enggak ngerti aku. Masalahnya enggak tahu aku. Jelek lah. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Wisih. Lalu ngasih doa-doa lo. Bang Ferry. Iya kayak ini puasa dari awal mon. Oh. Ya berarti awal, awal puasa apa pas sebelum puasa ge pulangmu. Harus mampir Anda. Pasti ke Juanda kan. Markas saya Juanda, udah. Enggak usah ruwet kamu. Enggak alasan babi-bu. Tumbalan KB. Iya, no, isinya tumbal semua. Anjrit, anjrit. Enggak mau aku polos sih. Si paling polos. Emang ada maling aku maling? Enggak ada. Ada orang baik ngomong baik? Enggak ada. Nanti aku kabari mon kalau udah di Pasuruan. Oke. Nah, Pasuruan toh ya juga dekat. Ada gempol ya. Di rumah saudara. Enggak sehat ini domain. Enggak tahu ya, domainnya atau akunnya atau IP-nya enggak tahu. Dor. Penuh kutukan. Oh, 65.000. Anjir sakit di lukmu, Pak. Ngawur di luke seno. 65 anjir. Soalnya aku pernah paling tinggi lihat di luk vapor cuma 40-an, ini 65 anjir. Ya Allah, dev lagi dong. Oh, 145 tadi, Dina. Aku lihat yang 65. Kejam. Dilupnya jahat. Oh, udah hilang. Men besok joki akun 1-2 bebas. Akunmu gak masalah. Ngikut inti ya. Misal punyamu kamu joki yang akun pertama yang kedua ya tak pakai. Ya. Tadi tembus 90 skill ketiga ya. Oh iya dah. Belum lihat, enggak sempat lihat. Bakar kabeh. Sisain satu aja bebas tapi yang mana? Sisain satu buat yes, buat hiburan lah. Toyo lawannya juga tetap itu-itu aja. Enggak berubah. Gantian yang penting aku yang kedua ya kayak. Yang kedua ya aku kayak gitu. Maksudnya nyoba. Yang pertama kan udah sering nyoba toh. Nyoba yang kedua. Yang sedikit lebih manusiawi. Enggak sih sama gak manusiawi Raiden ya. Yalah paling enggak banyak konstelasi lah.
Masih kena. Aku tak ganti akunku, aku belum akunku. Tepot kan hutot. Apa tep? Oh, tepos kah? Ya walaupun tepot ya, damage-nya masih gila-gilaan. Saya ngesim. Kok ngesim? Mengincar sim hutau. Saya tertarik dengan gameplaynya saja. Ya gak kena, ya. Ya gak kena, bodoh. Sorry Mas Jimon. Oi. Halo Bang Slayer. Welcome Bang Slayer. Tadi gak sempet mampir live juga kata tadi Bang. Bangun sore aku. Kuki tepot gak Mon? Si Kuki. Yang diunggulkan bukan itunya ya. Bentar nge-lag tadi. Gak tahu ya koneksinya suram anjir. Gini banget upgrade Raiden. Habis putus no, sorry no, keluar kan sih. Asem. Total itu Maharata. Lo. Bukan Maharaja ya, Maharata lo. Tapi very Maharata, cocok. Enggak, bagusnya ya itu tadi lo. Anak skate. Skateboard. Blah. Oke. Mamam. Wih, udah aku takut penuh. Bentar tak ganti akunku sih. Tak ganti akun aing dulu ya. Bang. Bentar, oke. Udah hilang tau bannernya yang menggila di 3.6 besok. 3.5 fase 2, 3.6. Gak tahu fase berapa itu yang menggila itu. Entah Eula Nilo, entah Nilo Nahida, entah Eula Nahida. Siap-siap saja kalian ya. Win-win bagi saya. Mana Waldido? Kangen aku Mon. Tadi mampir awal-awal aku stream mampir bentar, terus dia berangkat cus lagi. Dia kalau udah ada target ya kayak gitu. Dikejar sampai kelar. Udah enggak lihat kanan kiri dia. Ada Maharaja, Maharatu, Maharata, tinggal lu Maharata. Ini pembahasan kemarin tuh, Maharata tuh. Belum dapat Maharatanya. Kayak Bennett ini pembawa sial lagi ganti. Oke, mana Kuki? Iki Kuki lagi. Jangan jongli, kamu bawa sial. Seper belum tipis-tipis. Soalnya kalau bawa karakter itu doang dapat ya, kayak gitu doang. Tak berguna. Come on.
Cookie selalu dipakai. Baru ini, Pak. Baru ini tak pakai, Pak. Kok bisa lu? Easy peasy doy. Ada. Misal baru pakai ini aku Cookie. Kok bisa ngomong selalu dipakai kamu nak? Tapi lama anjrit. Enggak ada reaction nih. Eh. Jangan mati. Aku mahasiswa, wizit. Aku apa lur? Hanya seonggok busi yang dikasih nyawa. Siapa? Kamu juga kuliah, Kaver? Ah, busuk kali. Ah. Memalukan isinya. Banyak pelajar, tak berdaya, asing. Bikin-bikin quotes lah. Slebeu. Ini lawannya listrik ya? Kenapa bawa Cookie ya? Siksa itu bos, namanya bos. Ganti lah. Ampun ya. Kuliah di UGMH, Universitas Genjot Maret. Anjir, kenapa ya dibully terus ya Uta ya? Kok bisa dibully lu? Dia OP, cuma rata lo dibully. Untung Senhei punya keunggulan. Coba enggak ada habis dia. Lo elektro, ya Allah, elektro goblet, no. Cuma HP dalamnya busuk. Cemana bisa dapat bagus? Kalau isi awal-awal kayak gini terus, anjir. Kasihan Huta, iya orang-orang ini munafik ya. Membuli Huta, cuma banyak yang punya si anjing. Rip Huta. Ya, gak kena ya. Wakunai. Mama ni wakunai. Belum dapat. Dor. Wakunai. Condense terus. Ayolah, baguslah. Enggak kasihan apa. Ayolah, ini kan bagus sih lah. Circlet oke lah. Crit rate. That's my boy. Triple crown Cookie, api itu mon. For what ya? Cookie cuma butuh heal level 2 ikut tok pak. Level 2 elemental skill ngapain di triple crown? Saya tidak se-waifu itu. Tidak seperti itu konsep saya, Ki. Kita ujian nol, cosplay kodok. Cosplay kodok. Dia pengen jadi Utau. Pengen jadi Utau. Pengen jadi Xiao. Dor.
Yeah. Masih kena dong. Dor. Minta Naida yang kayak di Discord. Bukan Naida. Oh, Naida. Gak tega jur lihat jur. Yo dia soalnya Naida agak gede yang di Discord itu. Kalian gambar tuh di gue yang kan kasihan ya kecil ya. Apalagi yang terakhir gue siapa namanya? Keking sama MC. Bagus. Busuk sih circle anjir. Kirimlah, masih kurang gitu. Ini masih pemanasan kita nyebut ya. Awalnya dulu yang tipis-tipis, yang sopan cuma pose, terus merambat ke pose agak terbuka lagi. Semakin kesini semakin tak ada benangnya. Apa itu benang? Aduh. Itu terbanyak berkeliaran. Loh, kenapa Twitter? Langsung aja. Website haram. Website haram. Surem banget website ya. Sekali regis kok gini isinya. Bahas apa ini mon? Enggak bahas iki lo website leak dendro damage busuk. Crit rate mantap kali bosku. Ayo domain bareng. Monggo Sufa sikat. Mana dek? Sini dah di tempat gue dah. Nggak mau nggak apa-apa drop UID ya. Kita ngadomain apa domain apa kalau emblem dek sini ya, kalau selain emblem ke tempat gue. Web orange moon enggak dong, web orange kan iki maksudmu kan wetpad. Ya paham aku novel baca bagus kayak kamu kayak positif. Untung tak lurusin, mau dilurusin lagi tuh. Asuh apa ya, bingung juga soalnya udah kebut semua kecuali si Nilo ini. Apa Tenacity? Iya apalagi Tena Gilded, Tena Wanderer. Nilo ya bentar pen berak. Oke aku tak komen dulu ya. Nanti join the world. Nih lu. Pengen berak. Bawa HP lah. Tak habisin di sini. Walaupun enggak ada mora ya aku juga habis ya. Jangan kuki. Udah ada heal. Ngapain bawa kuki? Mbak Rosa lah. Enak banget. Sekarang harus selesai. Lama banget ya hari sampai minggu ya. Kegiatan kalian ngapain lur? Kalau hari-hari weekday kayak gini. Biar indah bosen. Dor. Es batu deh. Lah berhenti di atas. Tung dudung.
Slep. Beh. Beh. Busuk kali. Biskan sampai ke akar-akarnya. Lah bukannya kita kalender kaum kalender merah semua, Mon. Iya. Enggak kan enggak semua kayak kita, anjir. Kan ada manusia normal yang dimana tanggal merah itu kalau enggak Sabtu ya sama Minggu. Ya, kalau kita kan tim khusus ya, tim elit ya. Elit enggak tuh anjir. Enggak pakai aturan tanggalan kalendernya. Jangan buka dapur ya, nanti orang-orang ngikutin gue. Ngikut jadi tanggalan merah semua. Yang enak ya kayak Waldidaw, tanggalnya bisa di setel hitam, kadang merah. Suka-suka. Aduh, sirklet lagi, busuk lagi. Domainnya Nilo. Oh, domain Nilo yang baru. Eh, udah kah? Ini mu apa? Ritual. Cepet kali. Ada orang buang hajat cepet kayak gini. Gila, GG. Oke, join. Oi. Yo, Imon. Saya belum bisa kayak Waldidaw. Domain Nilo, oke. Okay. Enak-enak. Baru datang enak-enak kamu. Tenang, Sin. Tak temenin sampai jam 9, Sin. Udah selesai ritualnya. Gila. Gila, monggo. Domainnya Nilo, sikatkan. Apa persamaan telepon sama jemuran? Apa Fer? Tena. Oke. Okay. Oh, tak kira artefak baru. Sikat. Oh, enggak ada. Enggak crit terus lho, kayak ward. Gina. Kalau kering, oke. Oh, kalau bunyi kering, kalau kering, anjik. Si paling. Wala peri. Ilai kela nggak boleh, jangan sih. Ya nggak masalah sih. Kini singki ya. Kenapa pion catur selalu banyak kalau satu kesepionan? Agak merinding ya, layar belakang ya. Tebak-tebakan apa ini? Tanya Ferry. Si paling tebak-tebakan si Ferry. Makan si boy. Kotak anturah-turah ini. Sikat. Udah makan aku. Saya habis makan sebelum stream tadi. Aman. Dor. Waduh, gak kena satunya. Kenapa Inggris selalu main catur? Karena ratunya mening. Hah? Kenapa Inggris selalu kalah main catur? Oh. Queen Eliza. Senggol-senggol gelap ya. Kirim satu sin. Kirim. Kamu itu sultan. Kamu yang harusnya ngirim. Jangan malak ya orang, hei. Suka ngompas ya orang, deh. Skut. Dor.
Blup, 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 blup. Alah. Aman dek, aman. Mana? Man, kapan di bos? Selu. Akhir bulan, tak pastiin akhir bulan aja. Mesti biar nggak terlalu, mesti terlalu diharap-harap, takut ya. Kalau tak bos sekarang, namanya juga hadiah kan. Ya, biar apresiasi buat kawan-kawan lah. Tenang. Diatur dulu tata bahasa yang bagus, anjay. Kelamaan ki, sekarang nyebrang laut. Ya kirim pakai ekspedisinya Ricky. Ekspedisi biru JNE. Pernah bikin SIM gak? Ya pernah lah. Kenapa emang? Kenapa emang user? Tapi SIMku sekarang mati. Data urus. Udah jarang luar kota nabuhan. Makanya tak tinggal gak urus. Hello dude, welcome welcome. Skiri papap. Anjay mabar. Skiri papap. Wis. Dari mana ente Bangkana? Tak sibuk woi. Pengacara kelas kakap. Bikinnya nendi. Di ini enggak tahu ya kalau ndek Surabaya apa sih apa? Gresik ya. Kalau kan Surabaya masuknya ndek ini. Kolombo dekat Perak sana. Dulu aku bikin nih, kalau sekarang aku sekitar enggak tahu ya aku nembak dulu. Dulu aku zamanku nembak aku 400 kalau enggak 3,5 lupa. Kalau sekarang 800 ke atas. Prioritinya gimana statsnya? SP persen, substat, SP flat atau ER. Kok ER? EM. Kalau Nilo itu SP persen EM. Keliru, aduh. Dem. Malkap, lampu mati anjir. Lampu mati. Ke angkringan lah kayak kemarin. Ini murah dan bikin SIM aku pakai SIM C sama A700 lu masih murah. Gak tahu di sini nembaknya mahal. Segituan harganya. Apa itu SIM? Meme pernah berkata terobos aja lah anjir. Ajarin sesat ya, sama sih aku ngomong nembak juga sesat sih, cuma ya kenyataannya banyak yang gitu ya. Kalau sendiri 100 tapi harus lulus. Kalau nggak lulus ya itu mundur seminggu, kalau nggak lulus lagi mundur 2 minggu, nggak lulus lagi mundur 1 bulan. Kok mahal mon, aku nembak 250 satu hari. Tergantung itu, tergantung banyak apa ya, tergantung ininya, punya kenalan nih. Kalau sekarang segitu aku lihat umumnya lo ya, pasti ada yang lebih murah. Aku lihat umumnya dulu, soalnya udah gak peduli gitu aku. Gak peduli ada SIM atau enggak, asal gas kena tilang ya udah bayar kelar. Aku buat sepaket A sama C. Iya, dulu aku A sama C 700 masian. Dulu banget itu 2012, sekarang ya beda. Itu kan terobos. Iya, nembak doi kak. Wih, nembak doi. Sini doimu tak tembak sini. Biar bisa gantian sin.
ganti shift jagain. Biar aman sih, kalau ada razia dulu pernah kena. Ya pasti pernah kena, kalau bawa motor kemana-mana ya paling kena. Aku ritualku satu tahun sekali kena tilang. Kena tilang yang denda loh ya, bukan kena tilang razia. Mesti kena denda, kayak misal kena knalpot rong atau kena lampu mati. Terus kayak gitu-gitu ritual. Sekarang udah jarang keluar ya. Keluar pun ya aku tahu rute nih, tahu jalan tikus ya, aman. Yang khawatir kalau keluar kota gitu tos. Doinya kabur di bawah orang. Wishishishi. Curhat. Curhat tipis-tipis. Hah? Eh? I apa-apa? Hai apa? Hai. Hehehehe, shift jaga berkedok beli permen. Ya enggak kan, lebih baik, lebih banyak, lebih baik kan. Pasti kalian juga punya teman yang teman tongkrongan yang mana banyak ceweknya, banyak cowoknya, cuma satu dia cowok, cewek sendiri. Oke. Okay. Kan seolah-olah banyak yang jagain kan. Diterapin aja dalam tahap pacaran. Ya, set moment dong, Ki. Easy, set moment. Mau nanti temenin abisin resin 4 akun. Yo 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 yo, sikatlah. Di judulnya jalan-jalan ke word orang. Kamu bohong, tongkronganku cowok semua. Jagain berkedok geng. Ayo. Enggak dong. Ya kan kalau biasanya kalau udah banyak temen kan kayak gitu, ada satu dua orang tuh cewek yang sukain nongkrong sama cowok. Ya aman-aman aja sih. Obrolannya ya sama, tetap rusak gitu, cuma ya ada ciwi-ciwinya gitu toh. No baper-baper tim. Bukan kuat orang, kuat Mamas Maharaja karena suka Lord Agravit. Isi sisi Maharaja, Maharaja lu, Maharaja ikut sono, Maharaja gen rap. Iya Anubis bener. Titel sino apa bang? Enggak tahu, kepanjangan. Bukan strata 1, bukan diploma ya. Maha. Maha Meru kayak entah maha apa, enggak paham mau kepanjangan itu. Ini saingannya deh ya. Ya itu Anubis. Anubis kan kayak ininya apa ya? Apa sih? Kalau di mitologi Mesir itu Anubis itu dewa penjaga. Ampun masih paling mah sungkem sih isi. Eh kalau di, udah dijelasin sama Peryu. Panjang anjrit. Udah bang teks oke, okay. Sama-sama. Bang Sufa lanjut. Bagus-bagus kah? Atau busuk-busuk. Semangat ya. Ngap nilu. Titel Anubis. Enggak, maksudnya aku enggak ngomong, misal enggak ngomong dari Genshin ini. Misal aslinya loh. Dia apa Anubis kan bener enggak sih? Penjaga. Ya, kan dewa sih. Kayak penjaga arwah atau apa itu. Dulu seneng banget kalau lihat-lihat mitologi, mitologi baca-baca ya. Udah bang busuk. Ya maaf ya. Ya kan kita cuma ngikut ya, enggak bisa ngatur ya. Ya udahlah. Bagusnya dia ini dapat modal buat upgrade. Aku mau upgrade tadi dapat apa ya? Dapat circlet anjing. Crit rate.
siapa tahu ngupdate word orang lebih hoki. Wah, tak sulap aja ini. Iki gak guna iki. Gak butuh crit damage. Ayo kita sulap. Dor. Wede, mantap anjrit. Aduh, masuk HP tapi anjrit lah. Crit damage bagus ki. Wis. Paling bener bosku. Raiden ku cakep jadi bagus. Dari pakai bener Raiden 5 emblem bos, mantap. Ini Electro 61132 berarti kita buang yang iki ganti attack berarti. Oh, ada si Electro yang nganggur aku. Sik bentar. Electro yang bagus. Crit rate 5 berarti harus di atas 5 biar enggak hilang rasio 60-nya. Jutsu 12. ER hilang. Misal dari kaking ya lah. Anjir jelek banget. Tinggal 1. Segini lah. Attack-nya hilang tapi. Turun ke 1500. Coba pakai attack. Ah busuk. Sebentar. Pakai IG. Nah, oke lah ya. Buat Yelan, nyesel aku nonton. Anjir, aku baru sekali anjrit. Kok bisa nyesel gitu? Buat Yelan. Oh iya ya. Kenapa gak buat Yelan ya? Udah enak Yelanku. 60182. Misal tak ganti. Oh, aku jalani crit damage belakangnya pak, bukan crit rate. Soalnya weaponku bukan aqua. Gak ada, gak bisa. Tetap ini jalanku, HP, CR. Kita tes. Tapi attack anjrit. Aduh, mana punya aku. Masih kalah anjrit. Belum. Kamu homa ya. Mana Raidenmu tadi bang? Ini masih di wardmu ya? Oh iya masih di wardmu. Lihat aja. Mana Raiden ini gak ada. Belum kamu ganti Sufa. Namun kalau gak nonton pasti tanya ke flat attack. Abuntu. Biasanya kamu juga nonton masuk ke dev anjrit. Tak ganti nih, coba ganti. Aku gak keluar bentar, tak mau nyoba damage sih. Terakhir aku 53 Raidenku. Sama ki langsung. Sekarang berapa yo? Kalau misal pakai attack. Cara paling enak sokes sih. Enggak lah. Bosen sokes. Udah ganti. Oh, bentar sih. Tak masuk dulu. Sekalian tak mumpung nyoba. Raja Matra. Wah, anjrit panjang banget asu. Seno Marseno, kok ada Seno anjrit. Kok ada Seno juga? Ada apa ini? Wah, kecil pak, 89.
biasanya 9000 ke atas, bukan elektro soalnya. Busuk. Kasih ke Siang Ling atau kawan-kawan lainnya lah. Jalannya kok enggak aku, Bang? Eh, damage-nya sama ya. Saya yang punya aku, berani aku. Ya, oh, enggak crit lagi 65 lu ini. Untung enggak tuh. Ya, enggak diberkati Aqua ya. Gimana mau? Mau berharap apa lu? Sedih. Spiral reset besok. Oh, nanti jam 3 pagi nanti. Oh, 56 lebih tinggi. Ya, lebih tinggi lah. Pakai iki dulu berarti. Eh, nggak tahu ya. Kalau misal tak ganti, tetap kayak biasa nih. 5 emblem. Iki crit dem. Oh, ada attack. Iki ada ER. Nah, cobalah. Bang, jogin akunku besok mau kah? Oh, oke. Okay. Sikat gak apa-apa. Biar ada hiburan ya besok. Banyak kok besok. Punya Kayla, punya Weldidaw, punya mu juga, bebas siapa. River Eden, oke. Sebang, bentar. Intadian. Slup. 16, weh, bagus. 70, 129. Oh, attack ini ya. Nah, enak gini loh, aku suka yang 70 gini loh. The catch. Oh, kalau the catch 70 auto crit banget ini. Jadi 82 loh. Tapi anak konsisten deh slash attack nanti bagus. Oh, enggak dual crit. AR tapi. Semana sekali. Ini bagus. Iki AR bagus. Attack. Oke, masuk debuff. Iki sih, dek bunga sih. Kalau bunga bisa diganti, perfect iki. Oh, maksudnya perfect ya, bagus, lebih wise. Kan dek bunga tadi ER-nya tinggi banget. Eh, mana ya? ER-nya 21. Anggap aja 21 hilang semua. 265, bagus kan masih an. Entah dia masuk dek attack kek. Masuk dek CD sih harusnya. Biar nggak hilang lagi. Dia mana ya, attack ER attack. Kok bunga ya? Yang lainnya bagus-bagus anjir. Yang orang susah nyari dia dapat semua. Iya. Oh, iki 800. Dua kali naik. Iya sih, paling enak ini nyari di HP, di flower bang. 510. 1500. Oh iya bener. Sebentar. Menghibur diri asli, ampun sefu. Iya, aku suka lagi. Maksudnya lebih enak aku main Raiden kayak gini aku, daripada gede-gedean damage. Mending konsisten crit terus kayak gini. 70 bagus. Maksudnya targetku ya segini, ke 70 ke 130 atau ini 665 150-an. Susah nyari ke situ aku. Oke sih ini. Terserah mau diperbaiki, nyari lagi ya enggak masalah. Kalau bisa nyari lagi bisa dilempar-lempar ke jalan juga toh.
Raiden tadi nyari HP. Di HP Yelan ada enggak? Nah, ini bagus. Inilah. Tukerlah sama Raiden. Crit rate, crit damage. Tapi crit rate lagi belakangnya gede, crit damage nyampe enggak? Nyampe 60 enggak Raidenmu? Tapi crit rate ya. Enggak ada ER-nya. Enggak, masalah ER-mu tinggi banget udah 286. Ya terserah sih mau tinggi-tinggian ER atau mau. Duh, ini crit rate. Ya bagus sih, enggak mungkin gua ganti crit damage ya. Apa di stay gini sih enggak masalah. Kalau belum angle kan, kalau angle kan enggak ya harus ngitung ER juga. Kalau ini tinggi-tinggian ER enggak masalah. Tetap dapat damage. Ya udah diamin gini ya enggak apa-apa. Sembari nyari dari Yelan. Ntar yang enggak kepake dibuang ke Raiden. Dekat ER 250 udah oke. Okay. Kecuali yang gulfing air gede nggak masalah soalnya dapat attack. Aku cuma sayang di CR. Pasti kan bisa dialokasikan ke misal jadi 60 lari crit damage. Walaupun ER hilang ya nggak masalah kan, kayak tadi nuker kepala bunga. Nuker bunga dari Yelan sama Sogun. Tapi kalau mau nuker gitu, iku harus nuker circlet juga. Harusnya. Misal iki berapa? Crit rate bungamu 7. Sekarang kamu 70. Misal ditukar ke sini jadi 77. 77 tambah 12. 89. Tinggi banget kan dapat dari iki loh, 12 sih. Dari the guts. Nah, repotnya itu sih kalau nuker kepala apa bunga. Bungai Yelan ke Raiden. Apalagi misalnya iki bagus semua, udah bagus semua. Iya, cuma iki dilemanya di sini. Pas udah cuma naikin CR map. Oh, dekat sih ya. Beda sama engulfing. Namakan itu. Kita di masalah belum ada ininya dia. Circlet-nya belum ada ganti ini. Bagus banget sih aku nyebutnya. Kalau ganti kepala masih pakai the catch. Ganti bunga masih pakai the catch, harus ganti circlet juga. Toh ya enggak diganti pun masih tetap naik damage-mu harusnya. Ini apa? Ini crit damage. Nah, ini coba tuker ya. Circlet sama bunganya. HP Raiden-nya apa? Raiden, waduh enggak ada HP. Ya coba tes sendiri, tes manual sendiri Sufa. Di tesnya aku biasanya ngetesnya kayak gitu. Masuk ke ya ke sini, sama Ki langsung gitu tok buat raw damage doang. Berapa anjir, enggak crit. Dapatnya berapa kalau misal dituker? Bang, nama Char Genshin di Indo jadi enggak bermartabat, Bang. Parah emang Konoha. Kok bisa? Siapa emang? Kayak siapa contoh nih? Oh, tadi siapa emang? Apa aja deh, baru lihat tahu. Apa aja deh ya lu? Apa bang? Di sini diskusi sama testing. Gak crit, tongol. Gak balik ke 60 hilang. Tatang, oh Fauzan ya. Faisal ada, Faisal ya, Faisal. Terus
siapa lagi ya? Naida itu Nadia. Nadia. Can you watch the ya demo? Okay, wait. Kok cupang anjir. Inabikari. Gak krip tolol. Mama tolol. Junaidi siapa, Pak? Gak pernah tahu aku kalau Junaidi. Halo Van, halo. Pulang kerja, Bo. Daya demo. Gak tahu cu aku ya. Junaidi. Benny. Terus okay, skillnya kayak siapa namanya? Albudi, skill elemental skill like albedo. Tapi lama 2,5 sama kayak Naida, gak kayak albedo. Gak worth it. Ultinya yang seru guys. 11 kali 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dar. Keren ultinya. Tapi enggak tahu ya ada SCD-nya atau enggak. I don't know. Tapi hitnya hina ini. Celep. Pas hit ketiga dia kelempar, Pak. Dem. Keempat dilempar lagi bubuk. Ketiga udah kelempar, keempat gak kena. Sedih. Menyedihkan. Nah itu Albudi lulusan UGM si anjing. Pulang ngubrut gak tuh. 61 ya, ketinggian ya. Iya ini dibuang ini. Udah ganti elektro harus attack. Freedom match nggak bisa, harus ada ER, CR. Tadi kan anggapnya 2-2. Albego, albego. Albedo. Kenapa kalian membuli albedo? Dia bagus loh. Buffer IM. Sub DPS Geo. Trust me, your demo is fire. Unit tot E. What is you? I think I'm not full Dahya. I just wait to lose rate of 50-50. Dor. Wah, di mana mantap ikalah. Coba showcase putian. I'm already watch her at another YouTube, but I think I still don't need her in a team comp. Because I'm already built Yanfei. Using Yanfei for playing Bergen if need. Enggak Bergen sih, still main DPS konvensional. Zhongli apa? Ventil. Anjir ventil enggak tuh. Ventilasi. Sebentar, singkyu kasih singkyu. Crit red. Xiangling. Crit red juga anjir. Siapa yang pakai crit damage belakang ini? Rosa. Udah enggak ada anjir. Anjir 20.000. SP-nya 20.000. Menangis. Lihatnya suram. SK Popla 65 lah naik lah.
it's just little welcome ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Gak apa-apa anjrit. Yelon. Yelon mas, siapa? Oh Yelon anjrit. Oh Yelon ini langsung disingkat Mbak Ketek. Si Kelek. Eh masih belum ya aku ya. Ambilin lah. Mbak Ketek dilawan. Lo debat. Yelon, Eula, Senhe. Kayak punya aku kurang Senhe doang. Kapan kamu pulang, Dek Senhe? Okay lah. Boba Mami. Enggak. Ini apa namanya? Apa namanya? Siapa? Itu loh, lupa. Guru senam aerobik Senhe. Ayato. Kok Kazutot Indo banget itu. Itu bukan Indo lagi anjir, bulian. Udah masuk bulian. Nah, kayak misal ember gak maaf salah di bully ini. Misalnya kenyataannya gak ada yang make. Indo, siapa lagi yo? Nilo siapa Nilo? Ningguang, Ningsi, Barbara siapa? Barbru. Bangke emang, Anda sendiri yang ngomong aja. Besok bangke emang. Itu Anda, mulut Anda sendiri. Dor. Ke sini. Letak ledakan kepala kau. Slebew. Hey, yo, kasih ritual yo. Lisandro. Hah? Lisandro. Dono kasino. Adek anjing apa ya? Kok bisa Lisandro? Lindro. Lisa itu siapa ya? Lisa Indo banget kak. Pak apa namanya? Lisa Mona itu enggak. Monyong. Mas Monyong. Minahkan batik. Yoi. Wakunai. Bocah wakunai. Slebet. Meledak pala kau. Ratu desah kalau Lisa Maiji. Ada titelnya juga yo. Almarhum. Iji. Almarhum Manwarkop DKI Pak. Manwarkop Teifat. Lisandro almarhum. Gitar sebentar. Siapa rasanya aku terakhir nyari debut udah. Kenapa aku masuk sini lagi yo? Geblek. Belum. Aduh. Kenapa saya tertarik kesini lagi? Aduh.
Woi, goyang aja. Ciu. Ciu. Itu ya siapa ya? Astagfirullah, Cole. Itu bukan nama lagi, Pak. Gak jadi. Woi, sense bagus. Gak sih. What's up? Coli gak tuh nama Boneto. Susu peninggi badan. Boneto aku itu bendoy. Kalau aku biasa sebut mas bendoy. Kayak mas-mas gapura. Namanya kan preman banget ya, bendoy. Yang kerjaannya mabuk-mabukan. Wakunai. Gimana kak? Keker. Kok bendoy bonet. Boneto sayur. Sayu jadi sayur. Oke lah. Simpen dulu. Thank you ramekan terus rek ben gak menang cocot ya ini. harus di ya ditemani ya. Ya jujur kalau sepi ya ngapain aku ngobrol anjik. Sepi ngobrol ya. Jadi penyiar radio. Yo bang. Kuku. Kayak pro player Dota kuku. Kuki Shinobu, Kuki. Apa? Kasih pembahasan, biar bisa dibahas bareng. Saya suka membahas apa-apa. Dilup dirga, anji, dilup dirga. Kata Bang Asimonte. Iya, Asimonte dah yuk, Bang Is. Asimonte, ganti Benet. Hontou ni ore wo yonda no ka? Siang Lin. Deploy. Yoi. Hilang dirga anjir. Kok jadi dilup dirga. Kau mampus kamu dek. Dor. Langsung dulu. Easy. Mayat hidup. Wah, kalau Kiki gak apa-apa dibully. Soalnya banyak orang setuju kalau ngebully Kiki. Kiki Ember itu dibully gak masalah ya. Gak ada yang protes kayaknya. Kalau karakter lain jangan dibully. Nanti kamu diserang SJW. Jangan-jangan kalian ada yang salah satu SJW Genshin. Kalau ini nyebutnya apa? Kucing, kok seng, kok bisa kok seng lu? Yo kan kalau Cina kan, gak kian jadi C kan, cincu, kucing, gak ada abjad aneh. Kalau jamet mundu oh iki kayak keila. Apa keila anjrit kok keila lu. Maaf ki kesebut namamu kan kamu jamet soalnya.
Si Devina. Halo, welcome Devina Antika. Kita ini lagi bahas Teyvat versi domestik. Versi domestik enggak tuh. Ada ini lagi, siapa namanya? Sore. Itu aku nyebut anak pang. Galugalan, Jon. Biasa buat ngecengin Waldido. Anak pang. Weh ayang. Weh ayangmu, Bo. Ayangmu gak kena. Mamam budek, mamam. Ini ngumpul. Oke, dapat. Anak pang. Iya, juga anak pang, Pak. Dia disaing-saingi sama iki kayak. Iki ya. Gayanya, stylenya, bukan kelakuannya. Kelakuannya tetap ugal-ugalan ya, itu yang enggak ada lawan. Bos tapi beradab. Bos urusai. Oh, ini ayangmu. Kemarin kamu manggil ayang ke siapa kemarin? Sin. Tak kira itu. Ini lagi. Ada berapa, Sin? Kok Sin kanar. Banyak buaya. Buanglah. Si paling set anjir. Ya kok mana ada? Kemarin lu sih karena namanya lucu kemarin lo. Ya iya kak bang. Iya kemarin namanya siapa? Kayla kemarin. Tak kira emang ayang itu. Ada lagi ternyata. Lo. Setiap orangnya anak kampret emang. Oh tak laporin Kayla kamu. Begitu kamu ternyata. Main-main api kamu sih. Karena ada moderatorku Kak Devina. Namanya Kayla. Kayla siapa? Kayla Agramis. Gramaris kok Agramis aja. Ku pecat jadi Momichi. Biar kamu ada obrolan sama nyonyamu. Hubungan kok lempeng-lempeng. Masalah dong. Ini kelakuannya cewek kan kayak gitu ya. Sehari gak ada masalah aku kayak gatel mulutnya. Saya membantu hubungan anda tetap berwarna dan ada bumbu-bumbunya. Jangan salah, menteri Momichi sininya. Ya guys ya. Apa Momichi apa anjirit? Enggak tahu.